Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan kami, keluarga Pendeta Berton Lababan. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Kami tetap berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat. Tentunya tetap semangat, tetap bersuka cita. Mari tetap kita menaruh harapan yang teguh kepada Tuhan dan terus belajar mengandalkan Tuhan. Karena kita yakin dan percaya kebenaran firman-Nya mengatakan Tuhan tidak pernah mengecewakan dan mempermalukan setiap kita anak-anak-Nya yang teguh berharap dan percaya kepada-Nya. Apapun beban atau pergumulan masalah yang sedang kita hadapi, biar hal itu tidak membuat kita kecewa, tawar hati, dan putus asa. Tapi biarlah hal itu mengingatkan kita bahwa kita punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Kita butuh Tuhan dan kita perlu mengandalkan Tuhan dalam segenap hidup kita. Percayalah, Tuhan pasti membukakan jalan bagi setiap kita. Kita patut bersyukur, berterima kasih Tuhan baik telah berkenan menolong, melindungi, menyertai dan memberkati kita dalam melakukan segala kegiatan sepanjang hari ini. Oleh karena kita masing-masing telah merasakan segala kebaikan Tuhan, marilah kita menghampiri Tuhan dengan segenap hati kita. Kita persembahkan korban pengagungan yang terbaik kepada Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian. Serahkanlah hidupmu kepada-Nya. Serahkanlah seluruh persoalan. Serahkanlah hidupmu kepada-Nya. Serahkanlah
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Engkau baik telah berkenan menuntun dan menyertai kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan panggil kami, gerakan hati kami dengan penuh sukacita untuk bersekutu beribadah. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami membutuhkan tuntunan dan pimpinan kuasa pengendali Roh Kudus. Begitu real nyata terjadi tengah-tengah ibadah kami ini. Nyatakan isi hati maksud bagi kami Tuhan. Saya kami belum mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkarya Roh Kudus dengan leluasa di tengah-tengah sepanjang ibadah kami ini. Terpuji Bapa yang sungguh baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari antusias apapun yang sedang kita hadapi, serahkanlah segala persoalan kita kepada Tuhan. Saya teringat dengan firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Ada yang tahu isinya? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita bersuka cita memuji Tuhan dengan lantang katakan sama-sama, jangan kamu khawatir, aku tidak khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya, tubuh Kristus Tuhan pasti lebih diperhatikan oleh Tuhan secara luar biasa. Katakan sama-sama, jangan kamu khawatir.